Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, jap. Hari ni aku nak tunjuk tutorial cara susun gearbox dan cara pasang crankshaft lah. Okay, bagi yang tak ada, ni adalah engine Honda Cup. Ni engine file sama lah. Okay, aku menggunakan pembakar ni sebabkan dia punya sarang bearing ni fit. So kita bakar dia untuk mengembangkan lagi bearing dan kita masukkan ke siap lah. Benda ni korang kena buat lama sikit lah, 5 minit baru dia akan berkembang. So, mana-mana korang boleh buat lah di bearing ni ataupun di crankshaft. Kalau belah sini aku tak buat lah sebab belah sini okey. Belah sini je dia fit sikit. Tak tahulah kenapa. Sebab bila aku masukkan jari dalam ni, aku rasa macam ada something wrong. Tapi tak apalah, kita pakai je lah benda ni. Mana boleh pakai, kita pakai lah. Okay, bila dah selesai, kita ambil crankshaft. Kita masuk ke ni adalah bench V5+1 masuk dekat Honda Cup. Dan kemudian orang dah tak ni dengan kemudian nah, kita buat kemudian ni adalah kemudian sedia air yang last model. Yang last model dia ada bearing itu yang video untuk kemudian macam kita baca lah. Ini untuk sedia air video je kita sambung untuk video pemasangan apa gearbox lah. Okay guys, di sini kita ada gearbox EFI Dream. Kita ada gearbox EFI Class 1. Dia sama je sebenarnya, gearbox EFI Class 1 dengan EFI Dream sama je sebenarnya. Okay, gearbox EFI Dream kelas 1 dan high power dia menggunakan gear 4 bergigi 24. Okay guys, aku jenis aku suka pasang belah nombor lah. Ada yang suka pasang belah clutch. Okay, aku jenis aku suka pasang belah nombor. Okay, untuk mula sekali korang masukkan ni. Kita ambil gigi besar ni. Ini ketam. So, di sini. Okey, lepas tu korang macam ni. Masukkan ketam dengan gearbox dulu. Ketam dengan gigi gearbox dulu. Okey, bila masuk rapat, okey macam tu. Korang masukkan batang belah sini lah. Belah clutch. Okey, nak masukkan senang je. Korang angkat dia punya gearbox ketam, pastikan gearbox ketam ni pada ketinggian atas sekali. Okey, jap. Okey. Ini korang masukkan macam ni je. Yang ni masukkan celah ni. Okey. Senang. Okey, untuk washer pula. Okey. Mana korang nampak? Washer ni dia ada benda ni. Ni hujung washer ni dia ada jenis turun ke bawah tau. Kalau macam ni beza dengan yang ni, yang atas ni. Jadi kalau yang original dia jangan melengkuk masuk ke dalam ni, dekat atas lah.
Oke, aja nih. Setelah masukkan gear 3. Sebenarnya dia kena cabut bearing ni dulu. Okey. Cak. Sebab kalau bearing susah nak cabut, aku kena ketuk-ketuk sikit. Okey. Sini pun ada washer satu. Kalau enjin DFI ni dia tak leceh sangat dia sebab dia tak banyak washer, dia ada 3 saja. Satu kecil dan 2 besar. Masukkan macam ni oleh. Okey, masukkan oleh semasa. Masukkan dia J3 bersama washer. Okey, macam tu. And then masukkan gear 4. Ni ada gear 4. Gear 4. Dan masukkan washer ni. Yang melengkuk ni pastikan ke atas. Okey. So, macam tu. Dan masukkan yang ini. The last one. Okey. Ni bila gear 4. Bila korang masuk gear 4. Motor tengah running. Bila masuk gear 4. Bila korang tekan gear depan dalam motor tengah running, dia takkan apa pergi ke free. Sebabkan ni nampak ni, dia akan sekat sini. Okay, masuk dalam ni. Ni ending lah, ending gearbox. Okay, then korang ambilkan, ambil dia punya ni gasket, and then tutup lah. Okay, sekian saja video singkat daripada aku. Apa-apa hal korang boleh roger aku di Instagram, di Facebook aku. Okay, jangan lupa guys subscribe sikit lagi guys, nak cukup 1k, tak apalah, cukup 1k subscribe guys, bantu anak-anak Melayu. Aku share ilmu ni, korang tanya aku jawab. Aku bukan kata nak sombong, tak, aku tak sombong. Korang tanya aku jawab. Aku bagi nombor aku lagi untuk korang tanya. Bukan kata aku ni pro, tak, aku tak kata aku pro. Aku cuma berkongsi apa yang aku tahu, apa yang aku boleh bagi tahu. Okey guys, itu sahaja daripada aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.